Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, dalam video ini kita akan mempelajari bagaimana untuk membaca, menyebut dan menulis nombor perpuluhan juta dan pecahan juta. Baik. Kita akan sebelum kita mulakan pelajaran kita, cikgu nak buat sedikit ulang kaji. Okay, di sini ada satu nombor perpuluhan. Okay, bagaimana kita hendak menyebut atau membaca nombor ini? Baik. Okay. Baik, sebagaimana yang murid-murid dapat lihat, terdapat dua kumpulan atau dua set nombor. Yang pertama, nombor sebelum titik perpuluhan. Okey, dan yang kedua adalah nombor selepas titik perpuluhan. Okey. Nombor sebelum titik perpuluhan kita baca sebagaimana biasa. Kita akan sebutkan nama digit dan juga nilai tempat. Okey. Tetapi bagi nombor selepas titik perpuluhan, kita hanya sebutkan nilai digit, kita hanya sebutkan nama digit sahaja tanpa menyebutkan nilai tempatnya. Okey. Baik, kita mulakan. Okey, bagaimana kita nak membaca nombor ini. Okey. 2 perpuluhan 4 7 3. Okey. Sekiranya murid-murid boleh menyebut nombor perpuluhan ini dengan betul, cikgu yakin murid-murid boleh menulis dalam perkataan. Okey. Jadi dalam perkataannya kita akan tulis sebagai 2 perpuluhan 4 7 3. Baik, seterusnya kita pergi satu lagi contoh. Okey, bagaimana kita nak sebut nombor ini? Okey, macam yang cikgu cakap tadi, Okey, ada kumpulan nombor sebelum titik perpuluhan, okey, dan ada kumpulan nombor selepas titik perpuluhan. Okey, nombor yang sebelum titik perpuluhan kita akan baca sebagaimana kita baca nombor biasa. Okey, kita tak akan baca nombor tu satu sifar. Kita baca dia sebagai 10 perpuluhan 5 sifar 1. Cikgu harap murid dapat nampak perbezaan macam mana kita nak sebut nombor sebelum titik perpuluhan dan nombor selepas titik perpuluhan. Baik, dalam perkataan kita akan tulis sebagai 10 perpuluhan 5 sifar 1. Okey, baik, cikgu harap murid-murid boleh faham. Okay, seterusnya kita pergi ulang kaji bagaimana kita nak sebut nombor pecahan. Baik, pecahan terbahagi kepada nombor yang di atas kita sebut sebagai pengangka. Nombor yang di bawah kita sebut sebagai penyebut. Okay, garisan yang tengah-tengah tu nama dia cikgu namakan per. Kenapa cikgu namakan per? Sebab kita nak sebut dia nanti. Okey. Jadi cara sebutnya adalah kita sebutkan pengangka dahulu, 2 per 5. Mudah kan? Okay, jadi kita tulis dalam perkataan sebagai 2 per 5. Okey. Seterusnya kita tengok satu lagi jenis pecahan macam mana kita dah sebut. Ini adalah nombor bercampur. Okey, macam yang kita tengok tadi, pecahan ada pengangka, itu nombor di atas. Dia ada penyebut. Okey, yang garisan di tengah-tengah tu kita panggil dia sebagai per. Ada satu lagi nombor dekat depan ni adalah nombor bulat. Okey, kalau murid-murid jumpa pecahan yang macam ni, cara bacanya mestilah dimulai dengan nombor bulat, lepas tu sebut pengangka, sebut per dan sebut penyebutnya. Baik, kita cuba baca sama-sama. 1 3 per 8. Sekiranya murid boleh menyebut dengan betul, murid-murid mesti boleh menulis dengan betul. Okey, 1 3 per 8. Okey, baik. Jadi kita terus kepada pelajaran kita hari ini. Okey. Kenapa cikgu ulang kaji tadi adalah berkaitan dengan pelajaran yang kita akan belajar pada hari ini, itu bagaimana untuk menyebut nombor perpuluhan juta dan juga pecahan juta. Baik, kita baca
fakta yang diberikan, ya, Stadium Nasional Bukit Jalil boleh memuatkan seramai macam mana kita nak sebut nombor tu. Baik. Ini adalah nombor perpuluhan juta. Okey. Jadi bagaimana kita nak tulis dalam perkataan? Okey, macam yang cikgu tunjukkan tadi, ya, kita mula daripada sebelah kiri, kita sebutkan sifar perpuluhan sifar 87 juta, ataupun dalam perkataan kita tulis sebagai ini. Okey. Ha, jadi murid-murid jangan lupa tuliskan perkataan juta di belakang tu. Ha, jangan tulis sifar perpuluhan sifar 87 sahaja. Ha, nanti jawapan murid-murid akan jadi salah. Eh? Ha, jadi tuliskan sifar perpuluhan sifar 87 juta. Mudah je kan? Baik. Okay, kita tengok fakta yang seterusnya. Terdapat seramai berapa murid sekolah rendah di Malaysia. Okay, boleh tak murid-murid tunjukkan di manakah nombor perpuluhan juta di dalam ayat di atas? Okey, ramai yang boleh tunjukkan. Bagus. Iaitu di sini. Eh. Okey, macam mana kita nak sebut nombor perpuluhan juta ni? Okey. Caranya adalah kita mula di sebelah kiri. Kita sebutkan 2.742 juta. Okey, dalam perkataan kita tulis sebagai 2.742 juta. Okey, juga harap semua murid-murid boleh menyebut, membaca, menyebut dan juga menulis nombor perpuluhan juta dengan betul. Okey. Seterusnya. Okey, terdapat lebih kes kematian disebabkan oleh COVID-19 di Amerika Syarikat. Okey, di manakah pecahan juta di dalam ayat di atas? Okey, betul. Murid boleh nampak. Okey, itu adalah pecahan juta. Okey. Jadi macam mana kita nak sebut pecahan juta ini? Okey. Jadi macam yang kita dah ulang kaji tadi, kita sebutkan pengangka, sebutkan per dan sebutkan penyebutnya. 1/4 juta, ataupun dalam perkataan kita tulis sebagai 1/4 juta. Okey, 1/4 juta juga boleh ditulis sebagai suku juta. Sebab 1/4 sama dengan suku. Cikgu harap murid-murid masih ingat lagi pelajaran tentang pecahan. Okey. Baik, kita pergi kepada contoh kita yang seterusnya, bagaimana untuk kita membaca, menyebut dan menulis nombor ataupun pecahan juta, ya. Yeah. Baik. Diameter matahari adalah lebih kurang. Okey, cuba murid-murid tunjukkan ni manakah pecahan juta. Okey, betul. Okey, jadi macam mana kita nak sebut nombor ini? Okey, ini adalah contoh nombor bercampur. Ya, terdiri daripada nombor bulat dan juga pecahan wajar. Jadi kita sebutkan nombor bulat, kita sebutkan pengangka, per dan sebutkan penyebut. Jadi kita sebut sebagai 1/2/5 juta, ataupun dalam perkataan kita tulis sebagai 1/2/5 juta. Baik, mudah saja pelajaran kita untuk hari ini. Jadi cikgu harap murid-murid boleh membaca, menyebut dan juga menulis nombor perpuluhan juta dan juga pecahan juta. Baik, sebelum cikgu tamatkan video ini, ada sedikit nota sebagai ingatan ataupun refresher kepada murid-murid. Okey, 1/2, pecahan 1/2 juga dikenali sebagai setengah. Murid-murid boleh tuliskan 1/2 sebagai setengah. Okey, 1/4 macam yang contoh yang cikgu tunjukkan tadi, dikenali juga sebagai suku. Baik, seterusnya 3/4. Siapa ingat 3/4 dikenali sebagai apa? Boleh dikenali sebagai apa? Okey, betul. 3/4 juga boleh ditulis sebagai 3 suku. Okey. Baik. Cikgu rasa itu sahaja untuk video kali ini. Cikgu harap murid-murid boleh mendapat manfaat di dalam
video ini, walaupun tajuk ini mudah, tetapi cikgu harap murid-murid dapat kefahaman bagaimana untuk membaca dan tidak membuat kesilapan dalam sewaktu menjawab soalan. Baik, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.